balik lagi sama gue, Suri Purwanto. Nah, di video kali ini nih yang gue tunggu-tunggu sebenarnya. Gue udah kepoin Instagramnya dan gue juga udah kepoin YouTube-nya. Terus dia juga sempat one-on-one juga lawan si pembasket sombong. Dan ini gue perhatiin, pokoknya dribble-nya jago banget, streetball-nya jago banget. Sebenarnya gue deg-degan sih, kalau lawan-lawan pemain-pemain streetball gini gue agak deg-degan. Karena, aduh, bahaya bisa dikerjainnya bisa-bisa sih, cuman ya itu challenge buat gue. Dan yang ininya lagi, ini Ustadz katanya. Wih, paling udah pada tahu kan nih, Ustadz jago streetball. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Max. Ini namanya antisipasi biar groginya hilang. Oh gitu ya, gitu ya. Dibalik. Bisa aja, masih kamu rendah. Nah, jadi ini legend, bisa disebut legend ya? Ya, 2007. 2007 sempat main di... itu waktu itu apa? LS Streetball. Cuman dapatnya City Star Selection Om. Sombong amat. Ya, tapi tetap aja skillnya nggak bohong. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Sama nih, Marlon. Iya, Marlon Adirangga dulu waktu zamannya dangker itu Marlon sempat main bareng. Sengaja juga disebut-sebutin legend biar agak acknowledge-nya ada di sini. Oh, yeah. Baca. Nah, kau mau cerita sedikit dong, sedikit aja, jangan banyak, tak kelamaan. Iya, kelamaan ya. Iya, jadi cerita awalnya terjun ke streetball kan, gue lihat gerakannya tuh streetballnya tuh enak banget, bahwa handlingnya tuh enak banget. Itu gimana? Sebenarnya inspirasi semua dari Kelly Purwanto. Siapa sih yang nggak tahu cerita style di Kobatama, IPL. Jadi belajar juga sih, lihat dari pemain-pemain kita, ada di luar juga ada. Jadi satu apa ya? Fascinating banget kalau kita udah bisa dribble, kayaknya bisa segalanya ya. Iya sih. Jadi sebenarnya nanti ini sebenarnya yang deg-degan itu saya. Apakah ini yang dinamakan Kelly Purwanto? Oke, Pak Nek, jadi kan sebelumnya kalian-kalian gua juga ya adalah challenge one-on-one main gitu. Siap. Nah, kali ini gua mau nantangin. Saya nggak masalah ditantangin, asal ada di konten ini aja saya nggak apa-apa. Kebetulan waktunya beliau juga sibuk, susah diajakinnya, susah kebalik karena dia udah konten kemana-mana, jadi dia susah. Aduh. Jadi sekarang ada kesempatan, nah gua langsung ngajakin man to man aja. Man to man berarti versi lurus atau versi street nih, karena saya bisa poinnya cuma street doang. Nah, kalau shoot nggak bisa masuk. Dia nih. Jadi sebelumnya belum ada nih, off match-nya belum ada. Oh, gitu ya? Man to man lawan yang gaya-gaya streetball. Okay, jadi boleh keluarin aja semuanya, okay, tapi siap. Jangan malu-maluin saya. Balik ini, rumah sakit dekat nggak di ankle ini? Oh iya, dan terus juga apa namanya, kalau prospek kita menang, saya kasih hadiah hoodie. Soalnya di YouTube konten saya ini, kalau menang lawan Kelly Purwanto pasti ada hadiahnya. Oke, okay, yeah. Siap. Okay, jadi mainnya agak serius nih. Pasti dong. Tapi udah semua keluarin. Udah jauh-jauh kesini. Okay. Gak, jadi boleh siapa duluan nih? Ladies first dong. Oke. Okay. Itu. Mulai. Mulai supporternya lagi di sini. Round 1. Fight. Bola mahal. Aduh, bolanya benar. Aduh.
Makasih ya. Saya senang banget lah bisa sama dia. Dia udah. Aduh, dia punya. Enggak kapok. Jadi mati lagi. Latihan lagi. Biar kondisi lagi biar siap. Image lagi. Siap. Okay. Tapi nontonnya dong. Oh, nontonnya dulu ya. Gimana penonton? Gue boleh ya? Kasih dong. Dipaksa. Ini yang ini ya. Thank you. Jadi itu tadi pengalaman entertainment gua lawan Tony Dola, dan tadi emang gue akuin dribblenya gak, pokoknya gue tadi udah bilang gue kepoin Instagramnya, gue kepoin YouTube-nya, dan dia juga sempat lawan Basta Somong, itu dribblenya emang keren banget, dan gue tadi lihat dengan mata kepala sendiri, dribblenya jago banget, itu tuh yang gue bilang. Yang penting, apa? Boleh tambahin ya, apa? Yang penting gue udah senang terus terang. Udah ngebutuhin umur segini gue masih eksis lah. Itu dia. Dan di umur sekian dribblenya kayak buah dribblenya masih kayak gitu sih. Itu luar biasa menurut gue. Dan itu yang terpenting, basketball itu bukan sekedar poin tapi juga, bener kan? Bener. Jadi buah handling apapun itu yang bisa menghibur penonton itu harus dilakuin. Jadi biar penonton yang lihat tuh senang dengan gerak-gerakan indah banget. Lihatnya tadi coach-nya dribble tuh indah banget cara dia crossover-nya itu gue suka banget. Thank you sekali lagi. Tapi sayang banget ya jadi dapet hoodie dong. Oke, gak apa-apa. Udah main om Kelly dong. Udah, makanya itu aja mentor-men gue kali ini bareng Coach Max. Jangan lupa di subscribe YouTube channel gue dan Coach Max juga di YouTube. Ya boleh, Max habis. Ada YouTube-nya nanti ditulis aja di sini nih. Banyak ditulis di YouTube-nya Coach Max dan Instagram-nya juga. Kalian bisa lihat. Oh iya, kanan channel deh. Bisa gak kita kerja sama bareng? Boleh, siap. Dan saya kan senang dengan cara buah handling-nya Coach Max. Salah satu kalian aku kan juga handling nih sharing knowledge. Jadi, semuanya siap kan? Bisa lah nanti gabung siap, di Kelly Basketball nanti. Academy iya kan di sini nih tuh bisa lah nih gabung di sini nih. Bisa kali ya enggak ya udah thank you tunggu update-nya aja nanti gimana mungkin kalian langsung cek aja di Instagramnya juga Coach Max Instagramnya Kelly Basketball Academy thank nanti bakal di share nanti ya nanti ya sekarang okay? thank you banget ya jangan lupa stay safe stay fit stay healthy and God bless you all.